bisa mengembang seperti bola, guys. Wow, lihat tuh. Ini lucu sekali, guys. Lagi bersama AHA and Toys. Guys, hari ini kita akan mencari hewan laut lagi, guys. Ayo, 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 guys. Sepertinya ada lubang di sini tuh, guys. Wow, guys, apaan tuh di dalam? Widih, guys, apaan tuh? Wow, sepertinya ada hewan unik di dalam tuh. Wow, ayo kita tangkap ya. Satu, widih, guys, lihat tuh. Widih, muncul lagi tuh, guys, apaan tuh? Widih, ayo, ayo, ayo. Wow, apaan tuh, guys? Widih, lihat tuh, guys. Widih, widih, wow. Ada ular tuh, guys. Widih, keren sekali. Ini ular atau apa tuh, guys? Wow, nice. Widih, kalian harus hati-hati ketika menangkap ular ya, teman-teman. Wow, lihat tuh, guys. Sepertinya ini bukan ular. Ini belut laut, teman-teman. Wow, nice. Panjang sekali, guys. Widih, ayo kita lepaskan saja, guys. Wow, cantik sekali ya. Widih, lihat tuh, guys. Oke, teman-teman. Yuk, kita lanjut mencari lagi ya. Yuk, let's go. Nah, 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 nah. Ayo, teman-teman. Kita kesini lagi ya. Ayo, ayo, ayo. Widih, apaan tuh warna oranye, teman-teman? Widih, ada kerang tapi pecahannya, teman-teman. Ayo, kita ke sini ya. Ayo, ayo, ayo. Guys, apaan tuh? Widih, sepertinya ada hewan unik di dalam nih. Wow, itu apaan tuh, guys? Lihat nih. Widih, melengket ibu batuan tuh, guys. Ini apaan ya? Ayo, coba kita tangkap, guys. Wow, lihat tuh, guys. Widih, guys, lihat tuh. Bergerak pelan-pelan nih. Widih, ini apaan ya? Ayo, kita tangkap, teman-teman. Wow, nice. Lihat tuh. Widih, itu hewan apa tuh, guys? Lihat tuh. Widih, wow, sepertinya ini gurita, guys. Wow, iya, teman-teman. Gurita ini sangat tinggi proteinnya ya. Widih, ayo kita tangkap, guys. Wow, cantik sekali gurita ini ya. Ternyata gurita itu bisa melengket di tangan, guys. Lihat tuh. Widih, cantik banget nih. Ayo kita tangkap saja ya. Nice. Ini nih, susah banget ditangkap, teman-teman. Soalnya tentakelnya bisa melengket di batuan nih. Ini merupakan ciri khas tersendiri dari gurita, guys. Wow, gimana caranya, teman-teman? Ayo, guys. Mudah-mudahan kita berhasil mendapatkannya ya. Widih, lihat tuh, guys. Wow, nice. Ini gurita, teman-teman. Wow, keren sekali ya. Yuk, kita lanjut mencari lagi, guys. Ayo, ini ada genangan air di sini. Wow, jangan-jangan ada hewan unik yang kita temukan nih, guys. Ayo, coba kita buka ya. Apaan tuh di bawah, guys? Widih, bersembunyi di batuan tuh, guys. Wow, sepertinya ada hewan unik di sini nih. Bersembunyi di bebatuan ya. Tahu nggak, ikan itu suka bersembunyi di bawah batuan, guys. Widih, lihat nih. Wow, lihat tuh, guys. Widih, sepertinya ada ikan buntal lagi, guys. Ini. Wow, bisa mengembang tuh, guys. Wow, keren sekali. Widih, cantik banget ya. Ini namanya ikan buntal, guys. Widih, ciri khas tersendiri nih. Bisa mengembang seperti bola, guys. Wow, lihat tuh. Widih, lucu sekali, guys. Mantul. Ayo, guys, kita lanjut mencari lagi ya. Ayo, ayo, ayo. Di sini ternyata banyak genangan air tuh, guys. Widih, ada bebatuan besar nih, guys. Jangan-jangan di sini ada ikan yang lebih besar lagi kita temukan nih. Wow, guys, ini ada bebatuan nih. Ayo, kita coba buka ya. Jangan-jangan ada hewan unik di bawah tuh, guys. Widih, guys, ada yang bergerak-gerak di bawah tuh. Wow, kita harus punya serok nih. Ayo, 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 ayo. Kita buka dulu, guys. Aku udah siapkan serok berwarna pink nih. Serok ajaib, teman-teman. Widih, guys, lihat nih. Widih, ini ada ikan hias, teman-teman. Wow, cantik banget ikan ini ya. Sepertinya ini ikan lionfish, teman-teman. Ini sangat berbisa ya. Kalau kalian menangkap, jangan pakai tangan kosong, guys. Widih, cantik banget warnanya, guys. Lihat tuh. Widih, ini bisa dipelihara di rumah nih. Let's go, kita cari lagi, teman-teman. Ayo, guys, ada genangan air lagi di sini nih. Wow, aku semakin penasaran, guys. Ayo kita buka ya. Hop, widih. Guys, apaan tuh? Wadidaw, lihat tuh, guys. Bisa bergerak-gerak, teman-teman. Wow, ini namanya bintang laut ular, teman-teman. Widih, cantik sekali ya. Ayo, kita kumpulkan dulu yang ini, guys. Wow, lihat tuh, guys. Keren sekali pergerakannya ya. Ayo, coba kita ambil lagi, teman-teman. Widih, keren sekali, guys. Aku suka banget nih. Ini hewan unik dan lucu, teman-teman. Ayo, kita cari yang lain, teman-teman. Kita buka di sini ya. Jangan-jangan ada hewan unik lagi ketemukan nih. Widih, guys, lihat tuh. Ada sesuatu di bawah nih. Ini apaan, teman-teman? Wow, ada kepiting, teman-teman. Ini gercep banget, teman-teman. Wow, lari terbirit-birit nih. Ayo kita ke sini dulu ya, guys.
Wow, lihat. Di sini ada genangan air, teman-teman. Coba kita periksa dulu ya. Biasanya ada hewan unik yang bersembunyi di dalam pasir tuh, guys. Coba kita periksa dulu ya. Wow, guys. Apaan ini di bawah? Wow, lihat tuh, guys. Widih, ini apaan ya, guys? Ayo, yuk, yuk. Coba kita buka, teman-teman. Wow. Widih, guys. Apaan nih? Widih. Ada sesuatu di bawah, teman-teman. Hap. Widih, 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 widih. Hap. Widih. Ada Tuan Krep lagi, teman-teman. Hap. Widih. Widih. Kalian harus hati-hati, guys. Satu, dua, tiga. Cer. Ini nih. Gimana caranya, teman-teman? I. Satu, dua, tiga. I. Idi. Ah, tepuk-tepuk tangan dulu, guys. Idi. Bisa tepuk-tepuk tangan, guys. Mantul. Ayo kita tangkap saja, guys. Ayo, ayo. Nice. Akhirnya kita berhasil mendapatkannya, guys. Wow, keren sekali ya. Ayo kita cari yang lain, teman-teman. Widih, ada lagi, teman-teman. Ternyata banyak di sini nih yang bersembunyi. Hap. Widi. Yang ini gercep banget, teman-teman. Lihat tuh, lucu sekali perilaku kepiting yang satu ini nih. Bisa kecebur dalam pasir, teman-teman. Widi. Mau tong bersembunyi. Cer. Gimana caranya nih, teman-teman? Nice. Akhirnya ada. Kalian harus hati-hati, guys. Karena kepiting itu bisa menjepit ya. Hap. Widi. Gimana caranya, teman-teman? Hap. Nice. Kalau menangkap kepiting seperti ini ya, guys. Wow, nice. Ayo kita kumpulkan saja, guys. Yuk kita lanjut mencari lagi ya. Widih, guys, lihat. Ada ikan, teman-teman. Wow, ada ikan hias di sini. Widih, keren sekali, guys. Sepertinya kita butuh serok nih. Banyak sekali hewan laut di sini, teman-teman. Wow, ini apaan ya? Coba kita ambil, teman-teman. Wow, keren sekali. Widih, ini ada keong hias, teman-teman. Sebelum kita ambil ikannya, kita ambil dulu kerang dan keongnya, teman-teman. Widih, cantik banget nih. Ini bisa untuk hiasan ya, guys. Nice. Ayo. Wow, lihat tuh, guys. Cantik banget ya. Beda motif, teman-teman. Wow, ini apaan di dalam, guys? Widih, lihat nih. Ada landak laut, teman-teman. Widih, cantik sekali ya. Ayo kita kumpulkan saja. Yuk, kita serok ikan, teman-teman. Siapa tahu kita dapat nih. Ayo dong ikan. Ini. Ayo, sepertinya kita butuh dua tangan nih, teman-teman. Ayo. Ikan sini dong. Ini. Ayo dong ikan. Semoga kita berhasil mendapatkannya, teman-teman. Ikan sini dong. Susah banget, teman-teman. Gimana caranya nih? Ayo kita tangkap yang besar saja, teman-teman. Lihat nih. Widih, mudah-mudahan kita berhasil mendapatkannya ya. Hop. Wedede, kita dapat dua, teman-teman. Besar sekali nih, mantul. Ayo, kita masukkan saja di wadah. Cantik banget, teman-teman. Lihat tuh, widih, nice. Ayo, teman-teman, kita lanjut mencari lagi ya. Ayo, kita kesini dulu, guys. Wow, guys, apaan tuh yang bergerak-gerak? Wow, ada hewan unik, teman-teman. Ayo, kita ambil dulu kerang dan siput lautnya, teman-teman. Dan di sini ada batu karang yang warna merah nih. Ini bisa untuk hiasan akuarium, teman-teman. Mantul. Kita kumpulkan ya. Nice. Ayo, guys, kita coba ambil ini dulu. Wede. Lihat, teman-teman. Ini namanya teripang ya. Atau sea cucumber, teman-teman. Wow, nice. Ayo, kita biarkan saja ya. Kenyal-kenyal, teman-teman. Widih, lihat tuh. Ada bintang laut warna biru, guys. Wow, nice. Kita selamatkan saja yang ini ya. Ayo, kita bawa ke sini, teman-teman. Wow, nice. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini ya. Semoga kalian sehat selalu. Bye-bye.